Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Koko TV. Nampak gaya rakyat Malaysia masih lagi mengikuti perkembangan insiden tercampak bot yang telah mengorbankan seorang pelakon Thailand, Tang Mo Nida Pacharavirapong. Malah saban hari, ada saja individu yang boleh menjadi translator bantu untuk menerangkan tentang bukti-bukti terkini mengenai kejadian penuh misteri berkenaan. Saluran TV Amarin terus diterbitkan imej dipercayai bukti baharu kelah pelakon Tang Mo Pataratida terjatuh di Sungai Chao Phraya. Secara khusus, saluran TV ini melaporkan pada A klip diambil dari rakaman CCTV yang pelik tindakan gatik pelakon pengurus Flying Leaf dengan subjek Robert di subuh pada pukul 12.46 pada 25 Februari. Dua orang berjalan dari kawasan berhampiran Fibosong Kram 1 jeti ke lorong di permulaan jalan. Ini adalah masa selepasnya Tang Mo jatuh ke dalam sungai, semasa pasukan penyelamat sedang mencari pelakon. CCTV merakam detik-gatik sedang berjalan bersama Robert di sebuah lorong kecil. Seterusnya, kedua-duanya pergi ke kaki jalan pada awal jalan dan telah diambil oleh sebuah kereta putih. Orang ramai mempersoalkan ke mana perginya kedua-duanya satu sama lain selepas kemalangan Tang Mo. Gatik dan Robert pergi bersama pada pukul 12.46 tengah malam pada 25 Februari selepas Tango jatuh ke dalam sungai. Mereka berdua menaiki sebuah kereta putih dan meninggalkan kereta itu Marina. Ini membuatkan orang ramai mempersoalkan Gatik kesaksian sebelumnya. Dalam keterangan terdahulu, Gatik berkata demikian, selepas pasukan penyelamat tiba di Marina, kumpulan itu pulang ke rumah. Gatik sendiri masuk ke dalam kereta untuk pergi rumah Tango kerana bimbang tentang rumahnya anak perempuan ditinggalkan sendirian. Namun, dalam CCTV di kediaman Tang Mo pada awal pagi 25 Februari masa selepas pelakon itu kemalangan, Gatik memandu dirinya kembali dalam sebuah kereta hitam pada pukul 3.36, bukti terbaru juga nampak jelas seperti Tang Mo ditolak dari bot oleh individu lain. Selain itu, terdapat juga satu rakaman CCTV lain yang sempat tersebar dan menjadi tanda tanya. Dalam video yang diambil dari sebuah CCTV sekitar kawasan kejadian, kelihatan seperti Tang Mo telah ditolak dari bot dinaikinya oleh seorang individu lain. Abangnya, pihak polis juga telah menjumpai sebuah bot yang sebenar-benarnya terlibat dalam insiden tersebut sebelum ditukar oleh suspek. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.